Setiap hari Senin, kami ada perhimpunan. Masa perhimpunan, aku tengok kawan-kawan ambil hadiah. Yang aku pula, selalu dalam angan-angan. Aku suka main bola sepak. Aku rasa macam asyik. Badminton pun aku suka. Aku rasa macam Datuk Lee Cheng Wei. Dan aku suka berlumba lari. Aku rasa macam Rizwan Fuji. Aku juara main tujuh senapan dengan main congkak. Dan aku juga juara makan banyak. Aku juara! Tapi sebenarnya semuanya angan-angan. Aku keseorangan tanpa kawan. Kalau kalah, akulah penyebabnya. Bila kawan tak bagi main, remuk hati aku. Kawan aku ajak main ada sebabnya. Sebab dia orang sengaja nak bully aku. Sebenarnya aku tak pernah menang. Aku juga tak pernah diberi peluang. Di saat aku hampir menang, mereka akan hancurkan usaha aku. Aku juga yang salah. Segalanya mereka rancang. Supaya aku tak pernah ada peluang. Peluang untuk menang. Aku sering dihina dan sering dipersalahkan. Sampai aku rasakan yang aku ini tak berguna. Aku rasa semua orang benci aku. Kamu buat apa? Di sebalik segala kekurangan, cikgu Khalid melihat kekuatan yang ada pada diri aku. Cikgu Khalid banyak memberi semangat kepada aku. Awak masih muda, Raisi. Jadi awak perlu usaha kuat sikit. Boleh? Alamak, masa ni lah kau nak bertukang. Tak ada masa lain ke? Awak masih muda lagi, Raisi. Jadi awak tak boleh nak mudah berputus asa. Awak perlu berusaha dengan lebih kuat lagi. Supaya kawan-kawan awak tak terima awak. Boleh? Boleh, cikgu. Aku tidak hanya melihat kejayaan rakan-rakan aku. Dengan itu dipersilakan adik Kaisi Ashraf Jeti ke hadapan untuk mengambil hadiah. Hari ini aku berhenti dari lamunan. Aku terus berjalan langkah demi langkah untuk menggapai kejayaan yang aku cipta. Saya Ziad Zulkifli, atlet Lontar Perunggu Malaysia. Memang orang nampak kejayaan tapi orang tak nampak kesusahan. Saya belajar daripada kesusahan menjadi kejayaan. Saya mula daripada bawah. Satu tangga, kita naik ke satu tangga. Dan satu tangga dan mencapai kejayaan. Itulah motivation saya setiap pagi.